dimulakan insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawana ta'alluma wa ta'lima wa tazakura wa tazkir wa naf'a wa lintifa' wa lifadata wa listifadata wa lhasana tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa dilalata ala al-huda ibtigha' mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi insyaAllah pada malam ini kita meneruskan kembali muzakarah kitab Al-Yaqutun Nafis fi Madhhabi Ibni Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Kita dah sampai pada perbahasan Asy-Syarikah. Jadi Asy-Syarikah sesuai disebut ataupun dibincangkan selepas bab Dhaman adalah kerana dalam bab Asy-Syarikah ini ada beberapa gambaran. Salah satu Asy-Syarik iaitu peserta, orang yang share, akan Dhaman, akan kena Dhaman, kena ganti kepada pihak yang lain, kepada syarik yang lain. Okey. Tapi yang lebih awalnya, bab ini diletakkan selepas babu al-wakalah kerana setiap daripada asy-syarik ini merupakan apa? Wakil daripada pihak yang lainlah. Ada dua kumpulan kan, syarik pertama, syarik kedua, peserta pertama, peserta kedua. Okey, asy-syarikah lughatan ialah al-ikhtilat. Asy-syarikah lughatan ialah al-ikhtilat. Al-ikhtilat ini maknanya bercampur. Ikhtilat laki perempuan, bercampur laki perempuan. Lughatan al-ikhtilat iaitu bercampur. Sama ada bercampur itu pada sudut syuyu'an ataupun mujawaratan. Sama ada dengan akad ataupun tidak dengan akad. Apa makna al-ikhtilat syuyu'an? Al-ikhtilat syuyu'an, maksud syuyu' ialah adamu tamyiz atau adamu at-tamyiz, tidak ada, tidak boleh dipisahkan. Contoh gandum, saya campur gandum saya dengan gandum Ustaz Hakim sebagai contoh. Lepas tu kita pun gaul. Jadi saya tak boleh beza yang mana saya punya gandum, yang mana Ustaz Hakim punya gandum. Maka namanya apa? Itu al-ikhtilat berbentuk syuyu'. Ada al-ikhtilat berbentuk mujawarah, campuran berbentuk mujawarah. Saya bagi 10 ekor kambing, Ustaz Hakim bagi 10 ekor kambing dan kita campurkan. Campur adukkan 10 ekor milik saya dengan milik Ustaz Hakim. Walaupun dah campur, tetap boleh dibezakan yang mana kambing saya, yang mana kambing Ustaz Hakim. Itu kita sebut al-ikhtilat, campuran pada sudut mujawarah, berjiran. Boleh jadi al-ikhtilat lughatan sama ada syuyu'an ataupun mujawaratan, sama ada bi'aqdin ataupun bi'ghairi aqdin. Okey, wa syara'an aqdun yaqtadi thubut al-haqq fi shay'in lithnain fa akthar ala jihati syuyu'. Sudut syara', asy-syarikah bermakna akad. Akad kat sini bukan ijab dan qabul, tak. Akad kat sini maksud dia apa? Lafaz yang memberi isyarat, memberi isyar, mengizinkan. Memberi isyar al-izin. Boleh? Maknanya saya buat share dengan Ustaz Hakim. Tak. Kemudian kami masing-masing sebut apa? Kami masing-masing sebut apa? Sirah dia. Kita sebut apa? Ishtarakna wa azinna fi at-tasarruf. Kami telah berkongsi, telah buat share, kemudian kami mengizinkan sahabat kami, maknanya Ustaz Hakim izin saya, saya izinkan kepada dia untuk tasarruf, untuk jual beli pada barang yang telah kami share. Jadi tak perlu kepada qabul, semata-mata sebut ishtarakna wa azinna fi tasarruf, dah sah angkat asy-syarikah tersebut.
Ha, jadi tak perlu kepada qabul. Sebab tu Syekh Mustafa sendiri sebut lafzun yush'aru bil idhni. Dia tidak tafsirkan aqdun itu ijab dan qabul, tak. Jadi asy-syarikah syara'an aqdun. Yaqtadi thubut al-haqqi fi syai'. Akad yang menuntut sabitnya hak. Hak apa? Hak tasarruf. Hak tasarruf, hak jual beli pada sesuatu. Lisnaini, bagi dua orang, sama ada yang share tu dua orang, fa akthar atau tiga orang, empat orang ke atas. Okey. Boleh. Ala jihati syuyu'. Dan thubutul haqq itu pula kainun ala jihati syuyu'. Mana jihati syuyu' ialah adamu tamyiz. Gini cerita dia. Jadi sekarang ni saya bincang Ustaz Hakim nak buat perniagaan lah. Kita nak share bisnes. Tak. Bisnes apa? Bisnes gandum. Jadi saya pun bagi gandum saya 100 kilo. Ustaz Hakim pun bagi gandum dia 100 kilo. Kami pun campurkan, campur adukkan. Tak. Sekira-kira saya tak tahu, tak boleh bezakan yang mana gandum saya, yang mana gandum Ustaz Hakim. Ustaz Hakim pun sama. Bila kami dah campur aduk kan, Ustaz Hakim pun tak boleh bezakan yang mana gandum dia, yang mana gandum saya. Tak. Lepas tu, itu makna jihad syuyuk. Makna dia bercampur dalam keadaan tidak boleh dibezakan. Lepas tu kami pun sebut sama-sama, ishtarakna wa adhinna fi tasarruf. Kami telah apa? Berkongsi, kami telah buat share untuk bisnes. Dan kami izinkan masing-masing, makna saya izin Ustaz Hakim, Ustaz Hakim izin saya untuk jual beli akan barang ini. Jadi itu akadun yaqtadi, akad yang menuntut ataupun yang menyebabkan sabitnya hak-hak apa, hak tasarruf. Saya boleh jual beli barang tu, Ustaz Hakim pun boleh jual beli barang tu. Fi syai'i, pada gandum tadi tu. Lisnaini, bagi dua pihak, saya dan Ustaz Hakim. Fa akthar, kalau kita nak masuk Ustazah Khairatul Nisa' sekali, tidak ada masalah. Ala jihati syuyuk, maknanya hak itu berlaku ala jihati syuyuk. Maknanya bila kita dah gabung tu, saya boleh jual, saya boleh beli. Bila saya jual tu, ada hak yang asalnya milik Ustaz Hakim telah saya jual. Bila Ustaz Hakim jual, ada hak yang asalnya milik saya, gandum yang asal milik saya, Ustaz Hakim jual. Tapi gandum itu sendiri tak boleh dipisahkan dah. Tak boleh ditentukan, tak boleh dibezakan yang mana yang saya, yang mana Ustaz Hakim punya. Faham tu? Nah. Okey, kemudian asyarikah ini ada empat bahagian lah. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Yang pertama syarikatul abdan. Yang kedua syarikatul mufawadah. Yang ketiga syarikatul wujuh. Yang keempat syarikatul ainan. Yang ketiga, yang pertama tidak sah di sisi mazhab Syafi'i. Ha, itu boleh baca sendirilah. Tak, kita nak laju sikit ini. Yang sah satu syarikatul ainan. Syarikatul ainan inilah bab yang kita nak bincang. Boleh? Okay, kita baca arkan syarikah. Rukun-rukun akad syarikah. Arkanus syarikah khamsatun, ada lima. Akidan, wa malan, wa sirah. Akidan saya dengan Ustaz Hakim. Wa malan, harta tadi lah. Gandum saya 100 kilo dengan gandum Ustaz Hakim 100 kilo. Wa sirah. Sirah tadi lah. Apa dia? Ishtarakna wa adhinna fit tasarruf bay'an wa syira'an. Itu sirah. Jadi ada berapa? Lima lah. Tak? Ada sebagian ulama ataupun kita sebut ada pun amalan, amalan jual beli itu sendiri dan juga keuntungan itu tidak dipanggil sebagai rukun, tidak dianggap sebagai rukun. Sebab apa? Sebab rukun kat sini nak bincang rukun akad syarikah. Dah, sedangkan amalan tu berlaku selepas akad tu berlaku. Lepas akad berlaku barulah kita jual beli, barulah amalan jual beli tu berlaku. Dah, begitu juga keuntungan. Lepas akad tu terlaksana barulah berlakunya apa? Keuntungan. Barulah wujudnya keuntungan. Jadi amalan jual beli, bisnes ataupun keuntungan itu sendiri berlaku selepasnya akad. Jadi tidak sesuai untuk kita letak amalan dan juga ribah, keuntungan itu sebagai rukun. Tak? Okay. Ada ulama' dia kira tujuh lah. Dia sebut apa? Amal dan juga ribahu. Amal jual beli tu dan juga ribah. Itu juga dianggap sebagai rukun, jadi tujuh. Maksud mereka, maksud ulama yang kira sekali al-amalu war-ribhu itu sebagai rukun sehingga jadi tujuh, maksud mereka ialah zikrul amali wa zikru ar-ribhi fil aqdi. Maksud mereka apa? Sebut amal
sebut amal bisnes tu lah. Dan juga sebut keuntungan. Maknanya saya kita share tadi 100 kilo 1 kilo. Maknanya keuntungan saya separuh, Ustaz Akin separuh. Jadi keuntungan tu kena sebut. Saya dapat berapa peratus, Ustaz Akin dapat berapa peratus. Lepas tu amalan pun kena sebut dalam akad. Maknanya amalan tu berbentuk tijarah. Ha tu. Faham tu? Itu menurut ulama yang menyebut ataupun mengira al-amal war ribah sebagai rukun. Tak, kat sini disebut, kat sini dia tak kira lah. Jadi tak kira, kita sebut dah tadi sebab amalan dan juga ribah. Dua perkara yang ia ta'akhran. Dia berlaku selepasnya akad terjadi. Dia yang terhasil, al-amal war ribah terhasil selepas akad yang terjadi. Maka tak sesuai untuk dikira sebagai rukun asyarikah. Okay, kita baca dulu. Nanti kita pusing balik kepada syarat fil amal tu. Dalam syarah. Kita baca dulu. Syaratu akidai asyarikah. Asyarikah pula. Asyarikah. Syarat dua orang yang buat syarikat. Syarikah. Ataupun tiga orang ataupun empat orang. Saya sebut syaratu akidai syarikati ahliyatu tawkili wa tawakkul. Intasarrafa. وإلا فالتوكل في المتصرف والتوكيل فقط في غيره. Boleh. Jadi syarat aqidai asy-syarikah, syarat saya dan juga Ustaz Hakim tadi, mesti saya dan Ustaz Hakim mempunyai keahlian untuk mewakilkan dan untuk menerima wakil. Sebab tu sebagai ulama sebut bab syarikah ni sesuai letak selepas bab al-wakalah. Antara lain puncanya sebabnya apa ni? Syarat akidah syarikah ialah mempunyai keahlian untuk mewakilkan dan juga untuk menerima wakil. Boleh. Saya mesti ada keahlian untuk mewakilkan dan juga untuk menerima wakil. Ustaz Hakim pun sama. Boleh. Sebab apa? Dia sebenarnya syarikat ni wakalah. Saya wakilkan Ustaz Hakim untuk jual beli. Ustaz Hakim pun terima. Dia pun wakilkan saya untuk jual beli. Saya pun terima. Jadi saya mesti ada keahlian untuk mewakilkan dan untuk menerima wakil. Ustaz Hakim pun sama. Apa syarat untuk dikatakan seseorang tu berkeahlian untuk mewakilkan dan juga untuk menerima wakil? Syaratnya dua-dua tu mutlaku at-tasarruf. Lepas tu mukhtarain, bukan dipaksa. Lepas tu ada kemampuan untuk bertasarruf pada perkara yang kita share tadi tu. Kita share apa tadi Ustaz Hakim? Gandum kan? Untuk dikatakan kita ada keahlian untuk tawkil dan tawakul, mesti mutlaqut tasarruf, mukhtarain. Dan juga kita mutamakkinain minat tasarruf fi syai' al-mushtarak fih bihaqqil milki awil wilayah. Kita ada keahlian, ada kuasa, ada power untuk bertasarruf ke atas barang kita tu. Sama ada bihaqqil milk, sama ada sebab kita ni pemilik. Jadi barang tu milik kita, jadi kita boleh jual beli kan. Okey. Ataupun bukan milik kita Ustaz Hakim. Dalam gambaran kita ni milik kita lah barang tu. Gandum saya gandum awak. Ataupun bukan milik kita tapi apa tu, kita ada juga keahlian untuk bertasarruf pada perkara yang kita share tu disebabkan al-wilayah. Disebabkan al-wilayah. Contoh, anak saya tak, ada saya nampak ada maslahat untuk saya buat share. Duit anak saya ataupun harta anak saya dengan harta Ustaz Hakim. Jadi saya ambil gandum anak saya dengan gandum Ustaz Hakim, kita gabung. Tak? Okey. Lepas tu kita pun buat akad syarikah dan kita pun bisnes. Okey. Gandum tu milik saya. Siapa? Bukan milik saya. Tak? Tapi saya ada kemampuan, ada kuasa, ada power untuk tasarruf kat atas gandum tu. Tak? Atas nama wilayah, saya wali kepada anak saya. Boleh. Jadi kalau cukup syarat tu, tak mutlaqut tasarruf ataupun mukhtarain,
مطلق التصرف مختارين بس متمكنين من التصرف في الشيء المشترك فيه بحق الملك أو الولاية. Maka kita ini sudah dikatakan mempunyai keahlian untuk mewakilkan dan untuk menerima wakil. Okay, bila disyaratkan ahliyatul tawakil wa tawakul in tasarrafa, kalau kedua-duanya bertasarruf ke atas harta tu, 200 kilo gandum yang telah kita campurkan itu, dua-dua kita nak bertasarruf, maknanya saya nak jual beli, Ustaz Akil pun nak jual beli barang yang sama, nak jual pada orang, saya pun nak jual. Maka ketika itu mesti kita kedua-duanya ada keahlian mewakil dan juga menerima wakil. Wa illa fatawakkul. Tapi kalau kedua-duanya, wa illa ni maknanya kalau salah seorang saja yang nak bertasarruf, seorang lagi tak nak, maka fatawakkul fil mutasarrif. Maka mesti ada keahlian untuk menerima wakil pada orang yang bertasarruf. Contoh, kita gabung duit, gabung gandum tadi, yang nak bisnes ni, yang jual, buat kerja jual beli tu, Ustaz Hakim. Saya duduk cokoh kat rumah tidur, ha, gitu. Tak. Maka Ustaz Hakim mesti mempunyai keahlian untuk menerima wakil. Boleh. Ustaz Hakim mesti mempunyai keahlian untuk menerima wakil. Wattawkil faqat fi ghairih. Dan saya pula, selaku orang yang duduk di rumah, tidur di rumah, saya syek tapi saya tidur di rumah, Ustaz Akil yang buat kerja. Boleh? Maka saya mesti mempunyai keahlian untuk mewakilkan. Faham tu? Tu. Apa syarat? Apakah syarat untuk tawakul, mewakil dan juga al-wakil itu saya hati lah. Untuk lebih terperinci tu saya hati. Okey, syuruh tu, faham tak ni? Saya buat respon sikit. Okay. Syurutu malai asyarikah. Syarat-syarat dua harta syarikah. Gandum saya dengan gandum Ustaz Hakim. Apa syarat dia untuk kita share? Duit saya duit Ustaz Hakim. Tak kisahlah barang-barang apa pun. Motor saya dengan motor Ustaz Hakim ke? Kereta saya 300 buah, kereta Ustaz Hakim 300 buah. Kita nak share. Kita nak buat bisnes sama-sama. Untung rugi 50-50. Sebagai contoh. Dan perinciannya akan datang. Jadi apa syarat dia? Yang pertama, Syekh sebut syurutu malai asyarikati arba'atun, ada empat. Yang pertama, ittifaquhuma jinsan wa sifatan. Kena sama pada sudut jenis dan sifat sahaja. Maka tidak sah share syarikah. Susah nak terjemah. Tidak sah perkongsian ataupun syarikah kalau jenis lain-lain. Maknanya saya bagi buah mempelam, Ustaz Hakim bagi kereta. Lepas tu kita nak share, lepas tu nak buat bisnes, tak boleh. Atau saya bagi dinar, Hakim bagi dirham, kita nak gabung. Tak boleh, tak boleh buat share. Tak boleh buat perkongsian bisnes dengan cara begitu sebab jenis lain-lain. Wasifatan, mesti sama sifat juga. Mana gandum saya tadi gandum yang baik, gandum Ustaz Hakim pun gandum yang baik. Tapi kalau gandum saya gandum yang teruk, yang tak comel, gandum Ustaz Hakim gandum yang comel, maka tak boleh. Walaupun dua-dua gandum. Tak, begitu juga kalau dinar yang saya bagi, dinar yang molek, Ustaz Hakim bagi dinar yang pecah-pecah, itu tidak boleh. Jadi mesti sama apa jenis, manakala kalau apa nama gandum, lepas tu sifat, mana dua-dua tu comel molek ataupun dua-dua tu tak molek. Okay. Adakah disyaratkan sama pada qadar? Tidak. Maknanya apa? Saya boleh bagi 100 kilo, Ustaz Hakim bagi 50 kilo. Boleh, tak ada masalah. Saya bagi 400 kilo, Ustaz Hakim bagi 20 kilo. Juga tidak ada masalah. Tidak disyaratkan apa? Sama pada sudut qadar barangan yang kita nak buat share untuk bisnes tu. Sebab apa? Keuntungan dan kerugian dia akan berdasarkan qadar yang kita letak. Baca dulu. Yang seterusnya, wakhtilatuhuma, mesti kita campurkan kedua-duanya. Sekira-kira lepas kita campur tu, saya tak boleh beza yang mana gandum saya, yang mana gandum Ustaz Hakim. Ustaz Hakim pun sama. Ustazah Nurul Aliyah pun tak boleh nak beza hak mana se hak Ustaz Hakim, yang mana se yang Ustaz Salah, yang Salah punya. Faham tu? Tu. Orang lain pun tak boleh beza. Orang lain. Tak, maknanya Ustazah Nurul Aliyah, Ustazah Khairatun Nisa dan Ustaz Amirul dan semua sekali masyarakat, orang manusia yang lain, kawan-kawan kita tak boleh nak beza. Lepas kita gabung duit tu, tak boleh nak beza mana duit Ustaz Akil, mana duit
Ustaz salah. Mana harta, mana kereta Ustaz Akhil, mana kereta Ustaz salah. Tak boleh beza. Tak apa, depan ni dia akan datang perbincangan. Boleh? Okey. Ikhtilatuhuma. Jadi kalau boleh dibezakan tak sah. Contoh apa? Contoh yang boleh dibeza kita sebut dulu. Saya bagi 10 ekor kambing, Ustaz Akhil bagi 10 ekor kambing. Kita gabungkan. Lepas digabung tu boleh beza tak? Boleh. Saya boleh sebut ni kambing aku, ni kambing aku, ni kambing aku. Ustaz Akhil pun sebut ni kambing saya, ni kambing saya. Maka tidak sah. Tapi ada cara untuk kita sahkan dia. Saya hati. Dan kita sebut ikhtilat ini mesti berlaku sebelum akad dibuat. Jadi kita campurkan dulu. Lepas campur baru kita buat akad. Ha, boleh. Kalau kita buat akad dulu, baru campur tak sah. Ha, mana lepas campur tu kena buat akad lain pula. Terus. Wal, syarat yang ketiga. Wal idhnu fit tasarrufi fihima. Lima yang tasarruf. Dan kena ada izin. Izin untuk apa? Untuk tasarruf. Pada kedua-dua harta. Izin tu untuk siapa? Untuk mereka yang bertasarruf. Untuk mereka yang jual beli. Contoh kalau saya dengan Ustaz Hakim pakat, kita berdua nak bekerja, benda nak jual dan beli barang yang kita dah share itulah. Maka mesti ada keizinan daripada saya kepada Ustaz Hakim, daripada Ustaz Hakim kepada saya. Sekira-kira kami sebut ishtarakna wa adhinna fi tasarruf. Kami telah berkongsi dan kami telah izinkan salah satu, kami telah izinkan pihak lain untuk bertasarruf. Mana saya izin Ustaz Hakim, Ustaz Hakim izin kepada saya. Boleh. Ataupun kalau seorang saja nak bertasarruf, Ustaz Hakim saya nak bekerja, maka mesti dalam akad tu disebut dan kami dan aku izinkan Ustaz Hakim untuk bertasarruf. Tak, jadi mesti ada keizinan menggunakan lafaz tak pada tasarruf, pada sudut tasarruf, tasarruf ni jual belilah pada kedua-dua harta tu. Izin tu untuk siapa? Untuk mereka yang bertasarruf sahaja. Sebab tu saya sebut lima yang tasarruf. Faham tu? Okey. Boleh? Okey. Contohlah. Kita sebut ishtarakna wa adhinna fi tasarruf. Kami telah berkongsi dan kami telah izinkan sahabat kami ini untuk bertasarruf, untuk jual beli. Okey, ketika itu masing-masing itu saya dan Ustaz Hakim mesti bertasarruf mengikut maslahat. Sebagaimana ada pada perbahasan arkanus syarikah tadi tu, di bawah tu. Apa maslahat? Saya mesti meraihkan maslahat Ustaz Hakim pun mesti meraihkan maslahat saya. Sekira-kira apa? Nak jual barang mesti jual dengan harga yang hal. Mana nak beli apa? Beli barang, bayar segera. Tak boleh tangguh-tangguh bayar. Tak boleh bayar bulan depan, minggu depan tak boleh. Kena bayar segera, itu satu. Yang kedua, jual dengan duit tepat semasa. Mana nak guna RM lah. Jangan guna dolar, guna togenih ke rupiah, tak guna duit RM. Lepas tu jangan jual. Yang ketiga, jangan jual dengan harga yang kurang daripada harga standard. Contoh standard harga tu, contoh handset kan. Handset dia ada harga tetap dia. Contoh 800. Maka tak boleh jual kurang daripada 800. Ha tu. Ha. Kemudian, kecuali lah kalau rugi tu rugi sikit je. Contoh 800 dijual 799 singgit sikit, dia orang tak marah, orang tak kisah sangat. Yang tu tidak ada masalah. Tapi kalau 3 ringgit 4 ringgit rugi, yang tu orang akan berkira dah. Jadi mesti tak boleh jual dengan harga yang kurang daripada samanul misl. Yang keempat, tak boleh jual dengan harga yang samanul misl sedangkan di sana ada orang yang nak harga lebih. Contohlah harga standard orang jual 800. Tak, tapi hari tu mari dua orang. Seorang nak 800, seorang lagi nak bayar 1000. Tak, maka Ustaz Hakim kena jual 1000. Kalau orang tu mari ketika giliran saya jaga tempat tu, maka saya kena jual kepada orang yang nak bayar 1000 tu. Tak boleh saya jual kepada orang nak 800. Sedangkan harga tu standard memang 800. Tak boleh, saya kena jual kepada orang yang nak 1000. Boleh? Dan tak boleh jual bertangguh, kita sebut dah tadi. Nah, tak boleh ambil bayar, ambil barang dulu bayar kemudian, tak boleh. Kena bayar fil hal segera. Tak boleh guna duit selain daripada RM. Melainkan kalau duit tu memang banyak kita guna di tempat kita sekalipun. Contohlah di Malaysia ni RM dan banyak orang guna dolar, maka tidak ada masalah.
Tapi kalau letak tak boleh. Tak, lepas tu tak boleh jual dalam keadaan merugikan. Harga 800 dia jual sampai 500. Nak suruh barang laku, kau tak boleh. Lepas tu tak boleh musafir dengan bawa harta dia sebut. Saya nak musafir ke Kelantan, barang tinggal nak kedai, jangan bawa ke mana-mana. Sebab apa? Bila musafir ni boleh jadi dicuri, dirompok, ditu, dini, jadi menjejaskan barang yang kita dah share tadi tu. Lepas tu tak boleh saya serah kepada orang lain tanpa izin. Tu. Contohnya saya serah kepada anak saya pula bisnes barang tu ataupun kepada isteri saya, kepada siapa-siapa, tak boleh. Faham tu? Nah. Yang kita sebut tadi tu tak boleh, tak boleh, tak boleh tu kalau tanpa izin. Tapi kalau dengan izin boleh. Contohlah kita, saya dengan Ustaz Hakim masing-masing izinkan untuk jual dengan apa jenis duit sekalipun. Dia nak bayar guna RM ke, nak bayar guna dolar ke, nak bayar guna apa, tidak ada masalah. Maka tak ada masalah untuk terima duit selain daripada duit RM. Kami sepakat dan izinkan tak untuk terima bayaran ansuran. Maka tidak ada masalah. Yang tak boleh kalau tidak ada izin. Jadi asalnya bila berlaku akad, kita sebut macam tadi lah. Kena meraihkan maslahat. Jual, tak boleh jual secara berhutang, kena guna duit, jual beli tu kena guna duit RM, lepas tu apa semua yang kita sebut tadi tu. Melainkan kalau dapat izin daripada pihak yang kedua-dua pihak, maka tidak ada masalah. Kalau saya musafir dan saya bawa barang tu 200 kilo yang saya dah gabung dengan Ustaz Hakim kan, kena curi 200 kilo tu, maka saya kena ganti balik. Ataupun saya bagi kepada Muhammad, tolong jual 200 kilo. Tiba-tiba rumah dia terbakar ke lagu mana, jadi rosak barang tu, maka saya kena jamin balik. Faham tu? Selesai kat situ. Itu makna apa? Makna mesti masing-masing daripada asyarik bertasaruf dengan maslahah. Kesyarat yang keempat, kembali balik pada syurutu malai asyarikah kaunur ribhi wal khusran ala qadrihima. Mesti keadaan untung dan rugi mengikut qadar kedua-duanya, itu mengikut qadar harta. Mengikut qadar harta ini ialah berdasarkan qimah, nilai. Nilai. Maksudnya apa? Contoh, saya bagi 100 kilo gandum. Ustaz Hakim bagi 100 kilo gandum. Tak. Jenis sama dua-dua gandum. Tak, sifat pun sama. Tak. Itu gandum yang baik. Yang molek lah. Tak rosak. Tapi nilai lain-lain tidak ada masalah, nilai lain-lain. Nilai lain tu contohnya apa? Saya punya gandum tu 100 kilo tu harganya RM100 sebagai contohlah. Ustaz Hakim punya gandum 100 kilo tu nilainya RM50. Jenis sama, sifat sama, cuma nilai lain. Tak. Maka ketika itu walaupun 100 kilo 100 kilo, bila dapat keuntungan bukan 50-50 tak, tapi ikut nilai barang. Contoh nilai barang saya tadi berapa? RM100. Ustaz Akhil 50, maka saya dapat berapa peratus? Dia akan jadi 3 bahagian lah, sebab 50, sebab saya 100, akhirnya 50. Jadi 50, 50, 50. Tak, maka kalau dapat untung 100 sebagai contoh, maka saya dapat 100, akhirnya kalau dapat untung 150 sebagai contoh, maka saya dapat 100, akhirnya dapat 50. Dia tak jadi 75, 75 tak? Boleh? Faitum, jadi apa? Kaunur ribhi wal khusran ala qadrihima ay qadril qimah, mi'tibaril qimah. Begitu juga kalau kerugian. Bisnes rugi, maka saya akan tanggung kerugian 2 kali ganda berbanding Ustaz. Siapa nama? Ustaz Hakim. Boleh? Okey. Jadi saya sebut qaulur ribhi wal khusran ala qadrihima bi'tibaril qimah. Dan keadaan untung dan rugi mengikut kadar harta yang telah kita serahkan dan mesti mengikut apa tu, qimahlah, nilai. Sama ada dua-dua kita bekerja pada mengikut jam yang sama, maknanya seminggu tu saya 3 kali, Ustaz Hakim 3 kali, sehari cuti. Tak, tak kisahlah yang ataupun beza, saya kerja 5 hari, Ustaz Hakim kerja sehari. Tak,
tak kisah lagu-lagu mana pun, keuntungan macam tak ada juga. Keuntungan dan kerugian ikut kadar harta kita bi'tibaril qimah. Faham tu? Okay, kalau kita syaratkan dalam akad, kita syaratkan apa? Kita syaratkan siapa yang kerja lebih, dia dapat untung lebih. Maka akad tidak sah. Akad tidak sah. Cuma kat sana kita boleh lagi buat satu lagi akad, akad ujrah. Ujrah ni upah. Contohlah saya sibuk. Jaga kedai apa sibuk. Jadi saya share dengan Ustaz Hakim. Keuntungan macam tak adalah. Cuma saya sebut pada Ustaz Hakim sebab kamu jaga kedai ni. Tak, aku tak jaga, maka aku bagi upah lain. Upah lain daripada poket aku sendiri. Itu tak ada masalah. Tapi bila untung, contoh dapat untung 100.5, maka saya 100, Ustaz Hakim 50. Kalau untung 300 contoh, 300, maka saya dapat apa? 200. Saya dapat selesai 2/3, saya akan dapat 1%. 1/3 iaitu 100. Atas alasan apa lah? Atas alasan tak adalah. Walaupun saya bagi 1 kilo, saya akan bagi 1 kilo, tapi nilai 1 kilo saya tu tak, RM100 sebagai contoh, Ustaz Akhil RM50, maka kita sebut apa? Apa gitulah cerita dia. Faham tu? Nah. Kat belakang tu, Syekh tambah lah perbahasan dia. Kalau kita mensyaratkan, kalau saya dengan Ustaz Akhil mensyaratkan sama pada sudut keuntungan, sedangkan harta kami beza-beza. Contoh saya bagi 100 kilo, Ustaz Hakim bagi 50 kilo. Tak. Tu. Tapi untung sama rata, maka tidak sah. Tidak sah. Ataupun terbalik, apa dia? Harta sama, 1 kilo, 1 kilo. Nilai pun sama, RM1, RM1. Tak, tapi untung lain-lain. Saya untung, saya dapat 2/3, Ustaz Hakim dapat 1/3, maka tidak sah juga akad. Tidak sah juga akad. Akad syarikah tidak sah. Walaupun akad syarikah tidak sah, tapi tasarruf tu masih dibenarkan syarak. Mana sebab apa? Sebab bila saya sebut, bila kami sebut ishtarakna wa azinna fi tasarruf, mana saya telah bagi izin Ustaz Hakim untuk jual beli. Ustaz Hakim pun telah apa tu, bagi izin saya untuk jual beli. Jadi tasarruf tu sah, dia jual beli apa semua tu sah. Sebab saya dah dapat izin daripada dia, dia pun dapat izin daripada saya. Cuma akad tu tidak sah. Akad syarikah tu tidak sah. Okey, syarat nombor 4 tadi kita sebut apa? Wa kaunur ribhi wal khusran ala qadrihima. Okey, benda tu adakah tak ada masalah. Baca terus. Okey, tambih, ada Syekh sebut tambih kan. Okey. Dalam tambih Syekh sebut untuk syarikah ini tidak disyaratkan dua harta berbentuk misliyaini. Nah, tak disyaratkan begitu. Malah kalau mutaqawwamain ini pun boleh. Apa misli, apa mutaqawwam? Kita pun dah sebut sebelum ni. Misli ni mana benda yang sama. Mana gandum dengan gandum. Kualiti sama. Tak? Bila tu misli. Mana tak ada beza. Gandum saya dengan gandum tu tak ada beza. Tu misli. Misliyat. Hari ni banyaklah misliyat ni. Kereta Alza baru tu kan. Kalau warna sama, dia punya apa, kita panggil level ataupun apa nama,
contohlah advance sebagai contoh. Sama ke tak sudut tu? Maka keluaran yang pertama dengan yang ketiga tu semua sama. Handset. Contoh Oppo A92. Ada 1000 buah. Daripada yang pertama sampai yang 1000 semua sama. Tu misliat. Mana bila hancur ni kita boleh beli sebiji-sebiji macam yang dah hancur. Tak. Okey, tu misliat. Faham betul? Okey. Adapun mutaqawwam, yang tu yang tidak sama lah. Contohnya hamba, dua orang hamba. Adakah sama hamba A dengan hamba B? Tak, mesti ada sudut perbezaan dia. Walaupun umur sama, berat sama, tapi rupa mesti lain, kekuatan mesti lain. Lembu dan kambing. Lembu, saya dengan lembu Ustaz Hakim. Memang betul-betul dua-dua tu lembu. Umur yang sama. Tak, tapi berat mungkin lain sikit. Saya berat lagi, Ustaz Hakim kurang sikit lembu dia. Tak, ataupun sifat dia lain sikit dan sebagainya. Itu kita panggil mutaqawwam. Mutaqawwam, benda yang dinilaikan. Bila rosak satu, kita nak bawa, cari seekor lagi yang sebiji-sebiji macam tu. Yang tu mustahil lah, mustahil anda boleh jumpa. Jadi dalam syarikah ni, sama ada barang, harta tu mutaqawwam ataupun misliyai. Boleh. Bila kita sebut lagu tu, boleh jadi orang kritik. Apa yang orang kritik, orang akan kritik? Tadi kamu sebut syarat untuk sah syarat bagi dua harta. Jadi kamu sebut mesti apa? Mesti ikhtilat, mesti bercampur, sekira-kira tak boleh dibezakan. Kalau benda tu disyaratkan pada misli, kami jelaslah. Tapi kalau disyaratkan pada mutaqawwam, yang tu dia jadi bertembung. Macam saya sebut tadi, 10 ekor kambing saya dengan 10 ekor kambing Ustaz Hakim. Bila kita gabung, saya tetap boleh bezakan hak kambing saya yang mana, kambing Ustaz Hakim yang mana. Tak. Maka macam mana nak ikhtilaf sehingga tidak boleh dibezakan? Boleh. Kamu sebut boleh mutaqawwam. Bila boleh mutaqawwam, dia bertentangan dengan syarat tadi, ikhtilatuhuma tadi. Sebab ikhtilatuhuma ni berlaku pada mislian sahaja. Jadi jawapannya mudah saja. Apa jawapannya? Saya jual separuh daripada lembu saya nak kepada Ustaz Hakim, dan Ustaz Hakim bayar dengan separuh lembu dia. Contoh saya ada 10 ekor kan. 10 ekor. Ustaz Hakim ada 10 ekor. Maka saya sebut gini, aku jual separuh. Separuh ni maknanya bukan 5 ekor. Saya bukan tentukan dah 5 ekor aku jual, tak. Separuh secara syuyuk, secara tersebar begitu. Aku jual kepada Ustaz Hakim, aku jual kepada kamu wahai Ustaz Hakim, separuh bagi setiap 10 ekor yang aku ada. Mana yang seekor ni aku jual separuh. Yang kedua, lembu yang kedua aku jual separuh. Lembu yang ketiga, kambing yang ketiga aku jual separuh. Kambing yang keempat aku jual separuh. Sampai ke yang ke-10, aku jual kepada kamu separuh. Ustaz Hakim pun dia bayar dengan nilai yang sama. Ustaz Hakim kata, saya bayar Ustaz punya apa nama? Jualan tu. Saya beli dan saya bayar dengan cara apa? Dengan cara saya bayar separuh-separuh. Maknanya bayaran pertama, duit yang pertama ialah separuh daripada kambing saya. Duit yang kedua ialah separuh daripada kambing yang kedua. Duit yang ketiga, sama yang ketiga ialah separuh daripada kambing yang ketiga, yang keempat, yang kelima, sampailah seterusnya. Okey, bila begitu nak. Okey. Saya ada seekor kambing, 10 ekor kan? Kita ambil seekor dulu sebagai contoh. Seekor tu. Saya jual separuh. Separuh yang mana? Ini seekor kambing. Separuh mana? Depan, belakang? Tak tahu. Saya tidak takyinkan yang aku jual tu bahagian belakang, bahagian sampai ke ekor ataupun bahagian depan sampai ke kepala. Tak. Tak tentukan. Jadi separuh tu dia tu yang tashir. Syak. Dia yang tashir. Mana setiap bulu tu separuh-separuh. Setiap bulu separuh. Setiap daging tu separuh-separuh. Boleh tak? Jadi bila begitu, Ustaz Hakim menjual dia bayar apa? Saman tu, dia bayar duit tu dengan menggunakan kambing dia dengan cara yang sama. Maka ketika itu tak, telah berlakulah ikhtilaf. Sebab apa? Sebab saya tak boleh nak bezakan dah.
Yang mana harta saya, yang mana harta Ustaz Hakim. Yang mana lembu saya, yang mana lembu Ustaz Hakim. Contohlah, saya kata ini lembu, ini kambing saya. Tak boleh. Saya tak boleh kata ini kambing saya sebab saya dah jual separuh. Separuh tu yang mana tak tahu. Ini kambing saya kan? Saya tak boleh nak kata ini kambing saya. Tak boleh. Sebab apa? Sebab saya dah jual separuh. Separuh tu yang mana? Depan ke belakang tak tahu. Ustaz Hakim pun sama. Bila dia bayar dengan separuh. Saya ikut kambing tu dia bayar separuh. Separuh tu yang mana? Tak tahu. Jadi bila tak tahu, bila kambing, bila begitu, dah berlaku lah ikhtilat. Bila berlaku ikhtilat, maka sah lah asyarikah. Lepas tu kami jual belilah. Ha tu. Faham tu? Syurutu sighati asyarikah. Syarat-syarat. Syarat-syarat syarat sighah syarikah. Syaratu sighati syarikah an tush'ara bil idzni fi at-tasarruf. Maksudnya sighah itu memberi isyar. Apa isyar dalam bahasa Melayu? Memberi isyarat, memberi faham. Idzni bil idzni, memberi faham keizinan fi at-tasarruf liman yatasarraf. Itu jelah. Macam tak dilah. Ishtarakna wa adhinna fi at-tasarruf bay'an wa shira'an. Nah, sirah tu memberi faham masing-masing telah memberi izin kepada sahabat dia untuk jual beli, untuk bertasaruf. Bertasaruf tu mesti jelas jual beli. Sebab bertasaruf ni maknanya bertindak. Bertindak tu boleh bagi hadiah, boleh bagi sembelih buat udhiyah. Tak. Jadi tasaruf mesti jelas at-tijarah. Jadi kalau nak sempurna kita sebut inilah ishtarakna wa adhinna fi at-tasaruf bay'an wa shira'an. Nah, itu yang lebih tepat. Tak boleh kita sebut ishtarakna wa adhinna fi tasarruf. Stop situ tak boleh. Sebab saya bagi izin ustaz tasarruf. Tasarruf apa? Jual, beli, hadiah. Tak tahu. Jadi mesti sebut, mesti izin tu, sirah tu mesti ada izin dan mesti tasrih pada sudut jual beli tu. Faham tak? Ataupun kita sebut tasarruf. Kita berkongsi, tak kita share. Lepas tu saya pun sebut kepada Ustaz Hakim, tasarruf fi hadha wa awwidhuhu. Kamu bertindak, kamu bertasarruflah dengan lembu kambing ni. Dan awwidhuhu, awwidhuhu maknanya apa? Jual belilah. Awwidhuhu maknanya ada mu'awadah. Kamu jual, kamu dapat. Kamu jual, kamu dapat duit. Kamu jual, dapat, kamu dapat duit. Aku guna lafaz tu pun tidak ada masalah. Jadi tak boleh kita guna ishtarakna. Lepas tu senyap tak boleh. Tu. Okey. Suratul syarikah, gambaran syarikah. Ayat ya Zaidun bi 100 dinar. Zaid bawa 100 dinar. Wa Amrun bi misli Amr pun datangkan bawa juga 100 dinar yang sama. Sama sudut apa? Sudut sifat dan juga sudut apa nama tadi? Jenis. Dua-dua dinar dan dua-dua apa tu? Dinar yang molek yang sahihah, bukan yang munkasirah. Thumma yakhlitaha, kemudian sebelum buat akad dia campur dulu, menambil duit tu campur. Jadi saya tak boleh beza dah mana dinar aku tadi sebab dah bercampur aduk lah. Bila dah sampai tahap begitu barulah thumma yaqula, kedua-duanya berkata ishtarakna wa adhinna fi at-tasarruf bay'an wa shira'an. Boleh? Okey, kemudian kita sebut akad syarikah ni akad yang jaizu minat tarafain. Apa makna jaizu minat tarafain? Maknanya ialah saya boleh cancel bila-bila masa sahaja akad ini. Begitu juga Ustaz Hakim. Boleh. Wa yan'azilani 'an at-tasarruf bi ahadi amrayn. Kemudian saya sebut dua-dua tu akan gugur kelayakan untuk bertasarruf bila berlaku salah satu daripada dua perkara. Yang pertama ialah dua-dua fasakh.
Contoh kami masa saya sebut fasakhna al-aqda. Kami fasakh, kami cancelkan akad syarikah. Maka saya tak boleh lagi bertasarruf, Ustaz Hakim pun tidak boleh lagi bertasarruf. Lepas tu harta tu lagu mana Ustaz buatlah pembahagian. Contoh tadi 200 kilo, 100 kilo, 100 kilo. Jadi 200 kilo. Laku 100 kilo. Jadi baki berapa 100 kilo? 100 kilo, 100 kilo yang berbaki tu sebelum kita fasakh tu kita pakat dululah. Nah, mau ambil separuh, aku ambil separuh. Gitu. Itu yang pertamanya. Kedua, au bi khuruji ahad asyarikain anil ahliyah. Kalau salah seorang daripada asyarik keluar daripada keahlian. Contoh saya mati. Ada ataupun Ustaz Hakim gila. Nauzubillah. Ataupun saya pensyen. Tak, jadi dah keluar daripada keahlian untuk bisnes. Nak jual benda tengah pensyen, tengah mabuk ataupun dah mati. Tak, ketika itu apa? Kalau dua-dua mati sebagai contoh. Ataupun salah, kalau dua-dua mati, dua-dua tu apa tu, yang azil lah. Tapi kalau salah seorang saja yang mati maka orang dia tengok balik ni. Kalau salah seorang saja yang mati, contoh saya yang mati, maka jelaslah saya tu dah tidak ada hak untuk bertasarruf. Tak. Tapi adakah Ustaz Hakim juga tidak ada hak untuk bertasarruf sebab saya mati? Zahir kat sini fahamnya, dua-dualah gugur hak untuk bertasarruf. Sebab apa? Salah seorang mati. Sebab tu saya sebut, au bi khuruji ahadi syarikai anil ahliyah. Kena ketahuilah olehmu, asyarik amin. Orang yang amanah. Maka bila dia orang yang amanah, dia dibenarkan pada dakwaan untung dan rugi. Contoh, hari Selasa saya bisnes, saya sebut kita untung 300, dibenarkan. Ataupun saya sebut kita rugi hari ini bisnes, dibenarkan juga. Mana saya dibenarkan, kata saya dibenarkan. Begitu juga Ustaz Hakim. Bila dia dakwa untung banyak ni, rugi banyak ni, dia dibenarkan. Gambaran rugi macam mana? Contoh gini lah. Jadi kita tadi bisnes gandum kan? Bisnes gandum. Dalam masa sama saya pun ada gandum yang lain. Okey. Jadi contohlah. Gandum saya yang lain tu gosok. Tiba-tiba air hujan turun ke lagu mana kena ataupun dicuri ke lagu mana. Tak. Maka gandum tu milik saya saja, bukan gandum yang kami dah share tadi tak? Okey, esoknya saya sebut kita rugi besar Ustaz Hakim, kena curi barang. Maka saya dibenarkan. Walaupun saya tipu. Sebab tu nak buat share mesti tengok elok-elok kita punya partner kita. Kita punya rakan kongsi kita. Okey. Kemudian pada dakwaan talaf, manakala saya dakwa barang tu musnah. Maka perinciannya seperti bab rahn. Kena tengok balik lah bab rahn. Perincian seperti mana bab ar-rahnu. Kena tengok balik. Ar-rahnu, mana ar-rahnu? Jauh lah. Pada surah ar-rahni tu kat bawah tu Syekh sebut kan. Pada surah ar-rahni kat bawah tu Syekh sebut pada nombor 4, nombor 5, lawida'al murtahin talafal marhun. Kalau murtahin dakwa barang yang telah dirahankan itu, dicagar itu musnah, maka illam yuhil talafahu wa in ahala talafahu. Lepas tu ada nuzir. Ada perincian pula tu, boleh tengok balik lah. Jadi sama sahaja kita sebut perinciannya seperti mana babur rahim. Okay, selesai kat situ. Kita masuk al-wakalah. Kita masuk al-wakalah. Boleh faham tak? Cuba respon sikit. Berapa orang yang tengok ni? Cuba respon sikit. Faham tak? Ada soalan tak? Babur syarikah. Komen-komen ni masuk je ni. Ustaz
Hakim bagi salam. Ustazah Khairatul Nisa komen apa? Line slow. Ustaz Amirul komen, Ustaz Hakim komen, faham. Itu semua masuk tu. Boleh okey, faham. Boleh juga belilah kitab-kitab yang bahasa Melayu yang tentang pasal apa nama? Akak-akak jual beli ni baca. Terutama yang fokus pada mazhab Syafi'i lah. Bila kita baca tu, pemahaman kita lebih jelas lah. Nah. Kemudian kita masuk babul wakalah. Tadi kita bincang bab perkongsian. Nak buat bisnes, kita nak share. Jadi apa syarat-syarat untuk sahnya syarikah tersebut, share tersebut. Sekarang ni kita nak bincang bab wakalah. Ini mudah je. Mudah. Kita baca al-wakalah ataupun al-wikalah. Masdar kepada wakalah. Ataupun isim masdar kepada wakalah. Jadi wakalah yakilu wakalatan. Masdar dia. Tapi kalau wakalah ataupun tawakkalah, wakalah, maka wakalah tu isim masdar bagi wakalah ataupun tawakkalah. Itu sudut bahasa. Itu sudut sarf lah. Al-wakalatu lughatan at-tafwid, menyerahkan. Saya mewakilkan Ustaz Amirul. Maksudnya saya menyerahkan urusan saya kepada Ustaz Amirul. Tawakkaltu an Allah, maksudnya saya menyerahkan urusan saya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Istilahan tafwidu syakhsin ma, baca gini. Tafwidu syakhsin ma lahu fi'luhu mimma yaqbalu an-niyabah ila ghairihi bi sighatin la liyaf'alahu ba'da mautih. Okey. Pada sudut istilah wakalah, iaitu perwakilan ataupun mewakilkan, ialah tafwidu syakhsin, menyerahkan. Tafwidu syakhsin, syakhsin tu kita sebut sebagai fa'il. Jadi sekarang ni tafwid masdar disandarkan kepada fa'il. Bukan maf'ul tu. Tafwidu syekh, tafwidu syakhsin maknanya seorang pemuda yang berakal dan juga yang dah balik menyerahkan. Dia serah apa? Ma, ma tu maf'ul bihi. Tafwidu syakhsin ma, ma tu maf'ul bihi, iaitu syai'an. Tafwidu syakhsin syai'an. Seseorang, contoh saya lah, menyerahkan sesuatu urusan kepada Ustaz Amirul. Urusan yang saya serah tu mesti apa? Lahu fi'luhu mimma yaqbalu niyabah. Perkara yang saya serah tu, saya wakilkan kepada orang lain tu, mesti saya sendiri boleh buat. Boleh buat. Dia akan datang syarat dia secara terperinci. Contohnya apa? Contohnya jual beli. Saya ni layak jual beli sebab saya cukup syarat ba'at. Tak. Saya cukup juga syarat musytari untuk beli. Maka bila cukup syarat ba'at dan musytari, maka saya boleh wakilkan orang lain menjual dan membeli. Ha, gitu. Itu lahu fi'luhu tu. Lahu fi'luhu. Dengan syarat, dengan makna kalau orang tu tak boleh, dia tak boleh buat benda tu sendiri, maka tak boleh wakilkan. Contoh budak kecil, dia boleh jual beli tak? Tak boleh. Maka bila tak boleh jual beli, dia tak boleh wakilkan orang lain untuk jual beli. Tak sah. Mimma yakwalu niyabah. Perkara yang diwakilkan tu pula, di samping orang yang mewakilkan tu boleh buat sendiri, mesti juga perkara tu boleh terima niyabah. Boleh terima apa? Gantilah. Niyabah ni ganti. Tak? Contoh macam jual beli. Bagi sampaikan hadiah. Tak? Buat haji. Itu boleh. Tapi kalau benda yang tak boleh niyabah, contoh semahyang. Semahyang tak boleh niyabah. Contoh lain ni saya malas semayang zuhur. Jadi saya telefon Ustaz Akif, Ustaz Akif tolong ganti. Aku wakilkan kamu solat zuhur untuk aku hari ni. Tak boleh. Tak. Tu. Ataupun saya terkentut. Jadi malas nak berwuduk. Saya wakil Ustaz Amirul wuduk untuk saya. Boleh tak? Tak boleh. Maka bila benda tu tak boleh menerima niabah, maka kita tak boleh wakilkan. Tak. Wuduk masing-masing lah. Semayang kena masing-masing. Fardhu ain. Benda yang tak boleh kita suruh orang lain buat, maka kita tak boleh wakilkan untuk orang lain. Tak sandakan bagi pihak kita. Faham tak? Okey. Ila ghairih.
semula tafwidu syakhsin, penyerahan oleh seseorang yang berakal dan juga yang dah baligh, ma iaitu syai'an, sesuatu yang mana sesuatu tu dia boleh buat sendiri, dalam masa sama sesuatu tu pula sesuatu yang boleh menerima niabah, ila ghairi tafwid, saya mentafwidkan perkara tersebut, contohnya jual beli tu, ila ghairi, kepada orang lain yang istamirun. Nah, ha tu bi sighah, dan mesti dengan sighah, dan mesti dengan sighah. La liyaf'alahu ba'da mautih, apa yang saya wakilkan itu pula bukan untuk Ustaz Amirul buat selepas dia mati. Saya sebut la liyaf'alahu ba'da mautih itu tujuannya apa? Tujuannya nak keluarkan al-isa'. Al-isa' ni ialah kita pesan kepada seseorang untuk dia buat perkara tersebut selepas kita mati. Al-isa' ni wasiat lah. Contoh saya sebut kepada Ustaz Hakim, Ustaz Hakim nanti aku mati, tolong bayar hutang si Zaid ni, aku hutang dia 200. Ahmad aku hutang dia 300. Ali aku hutang dia 400. Contoh waktu tu saya nasok, nazok atas khatir lah. Jadi saya tulis-tulis nama, saya pun serah kepada Ustaz Hakim. Jadi itu kita panggil apa? Isak. Dia bukan wakil tu. Sebab apa bukan wakil? Sebab Ustaz Hakim akan buat selepas saya mati. Lepas saya mati, barulah dia pergi jumpa ni Zaid, nah 300. Ustaz salah bayar hutang dia, ni 400. Kamu Ahmad lah ni mengatuh. Maka itu kita panggil apa? Isak. Faham tu? Itu dia. Okey. Boleh? Okay, cumanya ada satu perkara yang penting. Dalam akad tidak wajib kita sebut wakal tuka fi bai'in kadha. Sebagai contoh, aku wakilkan kamu untuk jual barang ni fil hayah, mana ketika aku hidup. Tak wajib kita sebut fil hayah. Mana kalau kita tak sebut fil hayah pun sah. Contoh saya sebut wakaltuka fi bai'i kadha, aku wakilkan kamu untuk jual barang ni, settle, walaupun saya tak sebut fil hayah kat belakang. Jadi yang sah untuk disebut sebagai wakil dua akad, dua sirah. Contoh yang pertama saya sebut wakaltuka fi kadha hal hayati, aku wakilkan kamu untuk jual barang ni ketika aku masih hidup, itu wakil. Ataupun kita sebut aku wakilkan kamu untuk jual barang ni, lepas tu saya senyap, itu pun wakil, sah. Okey, berbeza kalau saya sebut aku wakilkan kamu untuk bayar hutang aku, aku perintahkan kamu ataupun aku minta tolong kamu, ayat aku wakilkan kamu, saya bukan lagi sebut aku wakilkan kamu untuk bayar hutang aku selepas aku mati kepada si fulan, kepada si Ilan, maka itu bukan wakil. Walaupun guna lafaz wakil tu isak, bila dia bukan wakil dia tak ambil lah hukum hakam wakil ni, wakalah ni. Boleh? Tu. Kemudian Syekh Mustafa tambah sikit kat bawah tu, hukum wakalah. Hukum wakalah, hukum wakil, mewakilkan. Atau hukum menerima wakil. Wakalah ni hukum menerima wakil. Hukumul wakalah ai hukum menerima wakil. Asalnya sunat. Sunat bila orang wakil kita minta tolong apa kita buat. Tak. Tapi ada kala haram. Contoh saya minta tolong Amirul jual agak, haram dia terima wakil tu, haram dia menerima perwakilan untuk jual agak. Ataupun ada kalau makruh, saya wakilkan Ustaz Amirul beli apa nama, basal, iaitu kita pergi bawang, dan saya sebut siap-siap kat dia aku nak makan sebelum pergi sembahyang Jumaat, dan aku duduk pergi Jumaat tanpa gosok gigi, yang gitu saya sebut sebiji-sebiji, sebuti-sebuti, maka makruh Ustaz Amirul pergi beli. Sebab apa? Dia membantu saya untuk buat perkara makruh, iaitu makan sehingga menyebabkan mulut busuk dan pergi ke masjid. Tapi ada kala haram, ada kala wajib. Kalau terhenti padanya, pada kalau terhenti pada wakalah itu nyawa seseorang. Contoh saya nak mampus dah, kalau saya tak makan saya mati, saya nak beli sendiri tak boleh sebab saya nak mampus dah. Maka saya wakilkan, ketika itu wajib si Ustaz Amirul ni menerima wakil dan dia pergi, dan dia pergi beli makanan untuk saya. Nah. Okey, ada kata gambar juga hukum harus dalam al-wakalah. Ya. Apa gambarannya? Gambarannya ialah bila mana saya yang mewakilkan ini tidak ada sebarang hajat. Dan si wakil meminta untuk diwakilkan tanpa sebarang tujuan. Jadi yang mewakilkan
tidak ada sebarang hajat, yang minta untuk diwakilkan pun tidak ada sebarang gharad. Maka ketika itu harus juga untuk wakalah. Faham tu? Saya sebut tadi hukum wakalah, hukum menerima wakil kan. Tapi hukum mewakilkan tu sendiri apa? Saya sebut wal aslu fiha an-nadbu, dan asal kepada wakalah sunat. Tak. Hukum wakalah ni umum-umum tadi. Hukum wakalah umum. Sama ada mewakilkan ataupun menerima wakil. Dia tengok pada perkara. Jadi kalau perkara itu perkara yang baik, maka saya sunat mewakilkan. Dan sunat orang yang menerima, orang yang diwakilkan tu terima wakil. Contoh, Ustaz Hakim, awak nak pergi balik ke mana? Kuala Lumpur tak? Dekat dengan rumah ulama sekian ni. Ada kitab ni, tolong bagi ke dia, saya wakilkan awak. Maka sunatlah saya wakilkan tu. Nak pergi sendiri tak mampu. Tak, sebab padanya ada kebaikan. Jadi Ustaz Amirul pun sunat terima wakil. Sebab dia nak serah kitab pada orang. Benda baik. Begitu kalau perkara yang haram, jadi haram. Saya mewakilkan Ustaz Amirul beli agak. Tak. Ustaz Amirul pun pergi beli, haram. Mewakilkan haram, terima wakil pun haram. Itu juga perkara-perkara tadi lah. Jadi hukum wakalah sama ada mewakilkan. Macam nak mati tadi kan, saya nak mati, saya tak lagi beli sendiri. Tiba-tiba ada orang, wajib saya mewakilkan untuk jaga nyawa saya. Dan dia pula wajib menerima wakalah. Tu dia. Di arkanun wakalah, kita baca pun habis lah bab wakalah ni. Arkanun wakalah arba'atun, empat. Yang pertama mewakil, saya yang mewakilkan. Wakil. Yang kedua wawakilun, Ustaz Amirul yang diwakilkan. Wa muwakkalun fih, barang yang perkara yang kita wakilkan, contoh jual beli ataupun serah kitab tadi kan. Tu wasirah. Sirah daripada apa? Daripada muwakil. Sirah daripada saya, wakal tukar fi bai'i kadha. Jadi sirah daripada saya. Ada pun daripada Ustaz Amirul, tak wajib disebut qabiltul wakalah, tak wajib. Yang penting dia tidak tolak. Tu je, sama ada disebut qabil tu ataupun dia melaksanakan perintah tu. Maknanya dia diam je. Ustaz Mirul tu nak hantar kita ni, aku wakil kamu untuk serah pada ulama sekian. Ustaz Mirul ambil. Ya tu, sah tu. Gambaran tak sah satu je. Ustaz Mirul kata tak nak, Ustaz. Dia sebut tak nak, tu baru tak sah. Jadi serah daripada muwakil. Adapun al-wakil, tidak disyaratkan sebut qabil tu. Memandai dia ambil kitab tu dan dia bertindak. Yang tu kita sebut menerima lah tu. Syaratul muwakil, syarat saya sebagai muwakil. Ini untuk sah wakalah ni. Apakah syarat bagi muwakil saya yang nak mewakilkan? Sihatu mubasyaratihi al-muwakkala fih. Sahnya saya mubasyarah. Mubasyarah ni buat sendiri perkara yang saya nak wakilkan. Sah saya buat sendiri perkara yang saya nak wakilkan. Kita baca terus apa yang Syekh Mustafa sebut. Bisababil milki awil wilayati alaih. Apa syarat mewakil? Sah saya buat sendiri perkara yang diwakilkan. Perkara yang saya nak wakilkan itulah. Tak? Dan sahnya saya buat sendiri perkara yang saya nak wakilkan tu sama ada dua. Sama ada benda tu milik saya ataupun saya ada kuasa ke atas benda tu dengan syarat wilayah. Contoh, ni buku saya. Saya boleh tak jual beli? Boleh. Sebab apa? Buku saya. Maka saya boleh wakilkan orang lain jual. Tu. Okey, duit mana duit? Tak ada duit. Contohlah ni duit, ni duit saya. Tak. Ni duit sah saya. Saya boleh tak pergi beli sendiri barang? Boleh. Maka saya boleh wakilkan orang lain untuk beli. Faham tak? Okey. Ataupun wilayah alaih. Wilayah alaih macam tadi lah. Apa macam tadi?
Contoh ah, kita ambil contoh budak kecil, budak kecil boleh jual beli tak? Tak boleh. Tak, ah tak boleh. Bila tak boleh kita faham, tak boleh nak wakilkan jual beli. Ah, betul lah, memang tak boleh jual, wakilkan jual beli. Tapi kalau ayah dia, wali dia tengok ada masalah untuk jual barang dia, barang budak tu, ataupun ada masalah untuk buat syarikah dan sebagainya. Tak. Maka ketika itu tak sah si ayah ini buat mewakilkan syarikah. Mana dia wakilkan orang lain untuk buat akad syarikah dengan si fulan. Ataupun dia wakilkan orang lain untuk jual barang anak dia ni untuk maslahat anak dia. Boleh? Sebab apa? Sebab cukup syarat sihhatu mubasharati al-muwakkala fi. Ayah dia tu boleh mubasharah. Untuk jual beli barang anak dia. Tapi dengan cara apa? Adakah bil milik? Bukan milik ayah dia barang tu, tapi bil wilayah alaih. Dia mempunyai kekuasaan kat atas barang anak dia tu. Tak, maka boleh jual beli kalau ada maslahat. Faham betul? Contoh lain ialah perempuan. Perempuan boleh tak dia nikahkan diri dia sendiri? Tak boleh. Bila tak boleh, maka dia tak boleh wakilkan orang lain untuk nikahkan diri dia. Dia tak boleh wakilkan orang lain untuk nikahkan diri dia. Boleh? Tu. Macam mana? Sekejap. Perempuan ni dia tu sikit. Sihatu mubasharati al-muwakkala fi bil wilayah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, kita sebut apa? Syaratnya apa? Sah untuk seseorang itu buat perkara yang nak diwakilkan itu secara sendiri. Sama ada disebabkan dia memiliki barang itu sendiri ataupun dia mempunyai wilayah. Contoh yang wilayah, contoh tadi kita sebut yang budak kecil itu kan. Yang kedua ialah ayah dan atuk pada sudut menikahkan anak perempuannya ataupun cucu perempuannya. Ayuh wali mujbir. Tak. Dia boleh tak nikahkan anak dia? Boleh. Tapi adakah disebab dia milik anak dia? Tak, bukan milik anak. Adakah disebabkan dia memiliki anak dia? Tak. Tapi dia ada wilayah. Dia ada wilayah. Kalau dia milik anak dia tu, dia boleh jual anak dia tu. Bukan milik, tapi dia ada wilayah. Syarat bagi kekuasaan kepada anak perempuan tu. Sehingga boleh paksa anak perempuan tu kahwin ikut calon yang kamu suka, wali mujbir. Maka bila si ayah tu ada kemampuan begitu, maka si ayah tu boleh wakilkan orang lain. Dia wakilkan, Ahmad tolong nikahkan anak aku. Kamu jadi wali bagi pihak aku. Boleh, tidak ada masalah. Faham tu? Okey. Maka bila kita sebut sihatu mubasharatihi al-muwakkalafih, mereka yang tidak sah mubasharatuhu pada al-muwakkalafih tu, maka tidak sah dia punya tawkil, tidak sah dia mewakilkan. Contoh budak kecil nak jual beli pun tak lepas, tak boleh kan, tak sah di sisi syarak. Maka bila dia sendiri tak boleh jual beli, dia wakil lagi dah tak boleh. Sebab apa? Kamu sendiri pun tak boleh buat, macam mana kamu nak suruh wakil kamu buat? Lagilah tak bolehnya. Orang gila pun sama. Tak. Jadi orang gila, budak kecil, orang yang tidur, orang yang pensan, itu tak boleh berlaku tu. Tak boleh apa, tak boleh jual, tak boleh beli, tak boleh sewa, tak boleh fasakh, tak boleh ni, tak boleh tu, tak boleh ikrar. Maka bila mereka tak boleh buat, maka mereka tak boleh wakilkan untuk orang lain buatkan bagi pihak mereka, tak boleh. Orang yang fasik, boleh tak kahwinkan anak dia? Tak boleh, tidak sah. Maka kalau ayah tu fasik, dia tak boleh wakilkan orang lain yang adil nikahkan anak dia, tak boleh. Mana terus berpindah. Pindah daripada ayah terus pindah ke apa? Atuk ke bawah dan seterusnya lah. Dalam bab apa tu nikah kita akan belajar. Okey. Jadi saya sebut tadi, Syekh Mustafa sebut apa? Bisababil milki awil wilayah.
Sah mubasyarah seseorang, mubasyarah tu buat sendiri. Dia boleh buat sendiri benda tu. Tak perkara yang dia nak wakilkan tu. Sebab apa dia boleh buat sendiri? Sama ada barang tu milik dia ataupun dia ada kuasa al-wilayah alaih. Maka terkeluar daripada perkataan bisababil miliki awil wilayah alaih ialah apa yang terkeluar al-wakil. Gini, saya mewakilkan Ustaz Amirul jual kitab saya ni, ha. Boleh. Saya wakilkan Ustaz Amirul untuk jual kitab saya ni. Soalan, Ustaz Amirul memiliki tak kitab ni? Tidak. Dia ada wilayah tak kat atas kitab ni? Tidak. Maka bila dia tu tidak memiliki dan juga tidak ada wilayah kat atas kitab ni, maka dia tak boleh mewakilkan orang lain. Ha, tak boleh Ustaz Amirul pula telefon Ustaz Hakim, Ustaz Hakim, aku wakilkan kamu jual kitab Takhirat Sadidah yang Ustaz Salah wakilkan aku untuk jual. Ha, tak boleh. Ustaz Hakim dapat Ustaz Hakim, Ustaz Hakim pun wakilkan orang lain. Tak boleh. Jadi, wakil tak boleh wakilkan orang lain dah. Jadi, saya wakilkan Ustaz Amirul, stop sampai situ. Ustaz Amirul tak boleh wakilkan orang lain pula. Sebab Ustaz Hakim ni bukan pemilik, dalam masa sama bukan wali. Dia bukan wali saya, Ustaz Hakim ni. Sebab saya pun dah besar, tak perlu pada wali dah. Contoh. Nah, begitu juga hamba. Saya izinkan hamba saya jual kitab ni. Tak? Okey. Jadi dia boleh jual tak? Boleh jual. Boleh beli. Ya, boleh jual lah. Tapi adakah kitab ni milik dia? Tak. Adakah dia wali saya? Tak. Maka kita sebut dia juga tak boleh mewakilkan orang lain. Dia hanya boleh jual beli sebab terima wakil daripada saya. Dia tu nak wakilkan orang lain pula. Dia malas nak jual beli, dia wakilkan orang lain pula. Tidak boh. Boleh. Cuma ada pengecualian lah. Jadi kita sebut tadi mewakil mesti boleh buat perkara itu sendiri. Dia kecualikan daripada tabik ini ialah orang yang buta. Orang yang buta dia nak jual beli. Contoh saya buta, saya nak jual benda ni, boleh tak? Tak boleh sebab saya tak tahu berapa yang saya pegang ni. Bila tak boleh, maka tak bolehlah wakil ke? Saya tak boleh wakilkan Ustaz Amirul untuk kena jual. Tapi di sini dikecualikan. Walaupun saya tak boleh jual sendiri, tapi saya boleh wakilkan orang lain untuk jualkan lidharurah. Selesai. Syurutul wakil, syarat bagi wakil. Ada dua. Sihatu mubasyaratihi at-tasarrufa al-ma'dhuna fih li nafsih. Syarat bagi wakil iaitu syarat bagi Ustaz Amirul. Orang yang menerima wakil. Orang yang menerima wakalah. Orang yang saya wakilkan tadilah. Syaratnya ada dua. Yang pertama, sihatu mubasyarati al-tasarrufa al-ma'dhuna fi. Dia boleh buat sendiri perkara yang saya wakilkan kat atas diri dia. Contoh, saya wakilkan untuk Ustaz Amirul jual beli. Soalan, Ustaz Amirul boleh tak jual beli? Tengok, Ustaz Amirul ni cukup tak syarat baik? Cukup. Maka ketika itu dia boleh terima wakil sebagai penjual. Tapi kalau saya wakilkan budak kecil umur 3 tahun untuk jual beli, budak kecil tu boleh tak jual beli? Tak boleh. Maka dia tak boleh menerima wakil. Ha, gitu. Faham tu? Orang gila, dia boleh tak jual beli? Tak boleh. Tak, maka kalau saya suruh dia jual beli, saya wakilkan dia untuk jual beli, maka tidak sah. Sebab dia sendiri pun tak boleh buat benda tu. Mentelah lagi kalau nak buat perkara tu dengan diwakilkan oleh orang lain, maka lagi dah tak bolehnya. Orang yang tidur boleh tak jual beli? Boleh tak talak isteri? Boleh tak mengawinkan orang? Tak boleh. Ha, tiba-tiba kita wakilkan dia untuk talak isteri sebagai contoh. Tak, lagi lah tak bolehnya. Okey, dikecualikan daripada dhabit ini budak kecil. Ha, budak kecil yang molek perangai lah, yang tidak pernah lam jarab alaihi kadhib, mana budak ni tak pernah menipu. Tak? Ha. Sah juga untuk dia, budak kecil tu, menerima wakil untuk menghantar hadiah dan juga memberi keizinan kepada orang lain untuk masuk rumah. Nah, tu budak kecil. Kalau orang datang rumah, boleh tak tiba-tiba dia buka pintu lepas tu orang lain masuk? Tak boleh. Tak boleh tu maknanya apa? Kalau orang lain masuk disebabkan budak kecil tu buka sendiri, orang yang masuk tu dianggap sebagai penceroboh lah. Ha, sebab apa tak?
Budak kecil boleh tak bagi hadiah? Tak boleh. Jadi budak kecil bawa hadiah ni bagi orang. Dia sendiri nak bagi. Tak boleh. Itu asalnya lah. Dia tak boleh buat perkara tersebut. Jadi faham ya, bila dia tak boleh buat perkara tersebut, maka dia tak boleh terima wakil untuk buat perkara tersebut. Tapi dikecualikan. Maknanya apa? Kalau ada orang datang, saya pun sebut pada anak saya Fatimah. Fatimah tolong buka pintu, suruh pakcik tu masuk. Maka dibenarkan syarat. Sebab apa? Dia menerima wakil saya, orang yang besar ni. Orang yang berakal ni. Dah balik. Tak. Okey, saya sebut pada Fatimah. Fatimah nak ambil kitab ni. Tolong serah kepada Ustaz Amirul. Hadiah kata contoh. Ustaz Fatimah bawa hadiah tu serah kepada Ustaz Amirul. Sah tak? Sah, tidak ada masalah. Walaupun dia sendiri, macam saya sebut tadi kan. Ada orang datang, dia buka pintu. Siapa suruh dia buka pintu? Dia buka pintu sendiri. Tiba-tiba ada orang masuk. Orang yang masuk tu penceroboh. Sebab buka yang pintu dia tu tidak diiktibar oleh syarak. Tidak dianggap sebagai syarak, tidak mengatakan itu pertanda tuan rumah telah memberi keizinan orang di luar masuk ke dalam. Tak, syarak tak bagi. Syarak tak kata begitu. Boleh? Ha, begitu juga kalau anak saya tu bagi hadiah kepada orang lain. Syarak tak iktibar. Tapi kalau sekadar wakil kepada orang lain boleh. Ha, saya tahu tu kawan saya mari, saya pun sebut Fatimah pergi buka pintu, suruh amu tu masuk. Ha, dia masuk, tak ada masalah. Tak, ataupun saya kata Fatimah tolong bagi kitab ni pada si fulan, dia pun bagi, boleh, tak ada masalah. Itu dikecualikan lah. Sepatutnya bila tidak boleh mubasyarah maka tidak sah. Tapi dikecualikan, dibenarkan. Syarat yang kedua bagi wakil, bagi Ustaz Amirul tadi, ta'yinu, kena tentukan lah. Jadi saya kena sebut wakal tuka. Ha, gitu. Fi bai'i kadha. Kalau saya sebut wakaltu ahadakum, aku wakilkan salah satu daripada kamu berdua, maka tidak sah. Sebab tidak tertentu siapa dia. Salah satu daripada kamu berdua. Tak. Melainkan kalau taba'an. Taba'an ni gini. Aku wakilkan kamu untuk jual kitab ini. Dan setiap Muslim. Maka ketika itu sah. Setiap Muslim ke siapa? Tak tahu siapa dia. Tak. Ataupun setiap orang yang datang. Siapa setiap orang datang? Ahmad, Abu. Tak tahu. Tapi sah. Sebab apa sah? Sebab dia tu tabak. Tabak ni mengikut. Mengikut yang sah. Apa yang sah tadi lah. Wakal tu ka anta. Aku kekalkan kamu, wahai Ustaz Amirul, untuk jual barang ini. Sah tak? Sah. Lepas habis tu saya pun sambung lagi. Dan aku wakilkan seluruh orang dalam surau ni jual kitab ni. Maka sah begitu. Sah wakil begitu. Yang tidak sah kalau saya sebut, aku wakilkan semua orang yang dalam rumah ni jual barang aku. Ha, itu tidak sah sebab tidak ta'yin siapa dia. Okey, boleh? Okay, syurutul muwakkal fi, syarat bagi perkara yang nak diwakilkan. Ada tiga. Yang pertama, ayamlikahul muwakkil. Mestilah dimiliki oleh muwakkil. Nah, dimiliki kat sini mana apa? Memiliki untuk tasarruf. Ha, boleh? Memiliki untuk tasarruf. Sama ada sebab dia tu malik ataupun sebab dia tu wali. Ha, macam saya terang tadi lah, kitab ni saya punya. Tak. Ha, maka saya boleh lah. Okay, saya boleh jual beli, maka saya boleh juga apa, wakilkan orang lain untuk jual beli. Sebab apa? Sebab cukup syarat yang pertama, an yamlikahul muwakkil. Perkara yang kita nak suruh buat tu, iaitu jual beli tu, tu muwakkal fi, jual beli tu dimiliki oleh saya. Sebab apa dimiliki oleh saya? Sebab saya malik, pemilik. Jadi tidak boleh saya wakilkan perkara yang saya tidak miliki. Saya tidak ada kuasa untuk bertasarruf padanya. Contoh, ha, kitab ni bukan milik saya. Jadi saya wakilkan Ustaz Amirul untuk jual. Tak boleh sebab bukan milik saya. Dia bukan milik saya dan saya bukan wali kepada pemilik kitab ni. Maka tak boleh saya wakilkan. Tak. Ataupun ada seorang perempuan duduk tepi jalan. Tak. Ha. Adakah saya ada kuasa kat atas perempuan tu? Tak ada. Dia orang asing. Tiba-tiba saya sebut pada Ustaz Amirul, Ustaz Amirul, aku wakilkan kamu untuk kita talak perempuan tu. Perempuan tu siapa? Isteri saya? Tak, bukan isteri saya. Jadi saya tidak ada kuasa ke atas dia. Bila saya tidak ada kuasa ke atas dia, saya tak boleh wakilkan orang lain untuk talak dia. Ah, tu. Kahwin pun belum lagi talak pun. Okey, selesai. Yang kedua, wa ayakuna qabilan niyabah. Mestilah perkara yang kita nak wakilkan itu boleh menerima untuk diganti. Tak.
maka tidak sah kalau kita wakilkan perkara yang la yaqbalu niabah. Contoh ibadah badaniyah mahdhah, ibadah yang berkait dengan badan sepenuhnya. Ibadatun badaniyatun mahdhah. Contoh sembahyang totally apa tu perbuatan, puasa totally perbuatan, yang tu tak boleh wakilkan orang, tak boleh. Tapi kalau ibadah yang berbentuk harta, ibadah al-maliyah mahdhah, totally harta. Zakat totally harta, sedekah totally harta, sembelih korban totally harta, yang tu boleh kita wakilkan orang lain untuk sembelih, untuk bayarkan zakat untuk kita. Mana kita bagi dia duit zakat, dia tolong bayarkan. Tak, kita bagi dia duit, dia tolong sedekahkan. Boleh? Yang ketiga, kita ada ibadah badaniyah ghairul mahdhah. Ibadah badaniyah, ibadah yang berbentuk badan tapi tidak mahdhah, tidak 100%, malah dia bercampur maliyah dan juga badaniyah. Tak. Contoh haji. Haji ni bukan sekadar tawaf apa semua, dia guna duit RM40,000. Tak. Maka yang tu pun sah untuk diwakilkan. Faham tu? Jadi tak boleh diwakilkan ibadah yang totally ibadah. Ibadah yang totally berkait dengan badan. Yang tu tak boleh. Jadi sah wakalah pada jual beli, pada hibah, pada salam, pada rahan, pada talak, pada suluh, ibrak, semua tu boleh. Waqaf. Syarat yang ketiga, wa ayakuna makluman, mesti perkara yang kita nak wakilkan itu, perkara tu dimaklumi. Walaupun pada satu sudut, walau biwajihin, walaupun pada satu sudut. Contoh saya sebut, contoh ni yang jelas, betul lah, memang tidak ada sudut gharar tu. Aku wakilkan kamu, wahai Ustaz Amirul, untuk jual kitab ini, yang bernama, sebut nama, siap-siap pentakik apa semua. Yang tu memang confirm boleh. Ataupun, saya sebut, wakaltuka fi bai'i amwali, aku wakilkan kamu untuk jual harta saya. Maka bila sebut harta saya, terkeluar daripadanya harta orang lain. Itu boleh juga. Walaupun harta saya tu apa? Boleh juga. Sah juga. Okey, begitu. Sebab apa? Dah maklum walau biwajhin. Maklum. Perkara yang nak diwakilkan itu pada satu wajah, pada satu sudut, iaitu jual harta saya. Harta orang lain jangan jual. Dan, ataupun aku wakilkan kamu untuk bebaskan hamba-hamba aku. Boleh juga. Yang tidak sah kalau tidak dimaklumi langsung. Contoh, ishtari li syai'an, belikan aku sesuatu. Apa dia sesuatu? Tak tahu. Ataupun belikan aku hayawan. Apa hayawan? Lembu kambing. Ataupun belikan aku, boleh? Ha, gitu. Contoh lain apa? Waqtal duka fi kulli qalilin wa kathir, aku wakilkan kamu pada setiap perkara yang kecil dan besar. Aku wakilkan kamu pada seluruh urusan aku. Aku serahkan kepada kamu seluruh urusan aku. Itu tidak sah. Sebab padanya ada gharar yang azim. Tak. Boleh jadi, bila orang yang dengar tu, dia faham apa? Maknanya, Ustaz Solah ni serah kepada aku seluruh urusan dia. Maknanya aku boleh jual rumah dia, boleh jual tanah dia, boleh talak isteri dia, boleh tu, boleh ni. Tak. Atas nama wakil. Sedangkan perkara tu, kalau saya sendiri tahu, saya marah. Tak. Maka tidak dibenarkan syarak. Syurutu sighatil wakalah, salah satu, ada tiga. Yang pertama, lafzun minal muwakil awil wakil yushiru birrida, lafaz daripada muwakil ataupun wakil yang mengisyarkan reda untuk mewakilkan ataupun untuk diwakilkan. Contoh daripada muwakil, saya sebut aku wakilkan kamu untuk jual barang aku. Fawattu amri, fawattu ilaika bai'a kaza, aku serahkan kepada kamu untuk jual sekian sekian sekian. Ataupun saya sebut jual ni, ataupun bebaskan hamba ni. Tak. Ha. Kalau lafaz daripada wakil, daripada Ustaz Amirul pula, Ustaz Amirul sebut lagu ni, wakilkan aku untuk jual barang kamu, saya pun anggup. Tak. Ha. Tu. Boleh juga gitu pun. Jadi lafaz tu sama ada daripada saya ataupun daripada wakil. Tak. Kalau lafaz daripada saya, Ustaz Amirul tak wajib kabul. Yang penting apa? Dia tidak tolak. Kalau lafaz tu daripada Ustaz Amirul, saya tak wajib kabul. Yang penting saya tidak tolak. Ha, contoh Ustaz Amirul sebut, wakilkan aku untuk jual barang kamu, wahai Ustaz. Saya sebut, tak payahlah. Ha, kitab ni aku nak guna lagi. Ha, itu tak bolehlah. Mana saya tidak terima untuk Ustaz Amirul menjadi wakil saya untuk jual kitab itu. Yang kedua, wa'adamu raddi minal akhar. Tidak rad. Macam tadilah saya sebut. Ha? Ha, saya tidak rad. Kalau saya sebut, tak payahlah. Aku tak terima. Tak. Aku tak terima untuk kamu jadi wakil aku. Maka tidak sah lah. Syarat tu tidak sah. Wa adamu ta'liq, tidak ada ta'liq. Kalau sebut inja'a fulanun
Kalau datang fulan, aku wakilkan kamu. Kalau datang bulan sekian, aku wakilkan kamu. Aku wakilkan kamu. Itu tidak sah. Okey. Boleh? Yang ke seterusnya. Okay, ada muta'alliq tadi. Ada satu poin penting. Kalau saya tidak ta'alliqkan wakalah, tapi saya ta'alliqkan tasarruf, itu sah. Contoh saya sebut, aku wakilkan kamu sekarang untuk jual barang aku. Untuk jual barang aku, baju aku sebagai contoh. Tapi jangan jual melainkan masuk bulan Ramadan. Jadi sekarang ni saya wakilkan sekarang. Betul? Jadi tidak ada ta'liq pada wakil tu. Maksudnya saya seruh sekarang, saya wakilkan sekarang. Cumanya pada sudut tasarruf. Itu yang saya apa tu? Ta'liq. Maksudnya kamu jangan jual kecuali pada bulan Ramadan. Kalau begitu sah. Yang tidak sah, kalau datang Ramadan aku wakilkan kamu. Kalau Zaid pulang, aku wakilkan kamu. Itu tidak sah. Sebab apa? Sebab nak wakilkan tu kena tunggu seorang ni balik, kena turun, kena hujan turun dulu, kena hujan berhenti dulu. Itu tak sah. Tapi kalau kita wakilkan terus, aku wakilkan kamu sekarang untuk jual barang aku. Cuma nak jual, tunggu bulan Ramadan. Jadi aku wakilkan dah kamu sekali. Tapi nak jual, nak proses jual beli tu sendiri, tunggu Ramadan. Tu. Aku wakilkan kamu sekarang untuk serahkan kitab ini kepada Muhammad. Cuma kalau nak serah, serah pada bulan Ramadan. Ah gitu. Jadi wakil tu dah najis. Tak, cuma perbuatan menyerah itu saja yang kita suruh dia buat pada waktu-waktu tertentu itu boleh. Suratul Wakalah. Ayyakula Zaidun li Amrin. Zaid berkata kepada Amr, wakal tu ka fi bai'i dari. Aku wakilkan kamu untuk jual rumah aku. Fayaqulu Amrun. Maka Amr pun sebut walau ala tarahi, walaupun sebut lambat. Qabil tu, ataupun dia diam sahaja tanda redha, itu juga dibenarkan syarak. Sahlah akad wakalah tersebut. Okey. Dan sama macam syarikah tadi juga. Bila kita tukar nama lah, bila saya wakilkan Ustaz Hakim untuk jual rumah saya, maka Ustaz Hakim mesti bertasarruf mengikut maslahat, berdasarkan maslahat diri saya. Maka tak boleh jual dengan harga yang rendah. Contoh rumah tu standard 400,000, jangan jual 300,000, tak boleh. Kena jual 400,000 dan ke atas. Tak. Okey, ataupun ada dua orang datang. Seorang nak 400,000, seorang nak nak bayar 1,000,000, maka kena jual kepada yang 1,000,000. Walaupun 400,000 yang pertama minta nak bayar 400,000 tu harga mesel dah. Harga standard. Tapi mesti ambil yang apa? Yang maslahah, iaitu kena ambil yang nak bayar 1,000,000. Tak, lepas tu jangan jual dengan harga yang secara bertangguh. Melainkan, dan jangan jual guna duit selain daripada RM. Melainkan kalau dapat izin daripada saya. Boleh? Dan ketahuilah olehmu, akad wakalah ni akad yang jaizun litarafain. Maknanya apa? Saya boleh cancel fasakh bila-bila akad ini. Begitu juga al-wakil, Ustaz Hakim juga boleh fasakh akad ini bila-bila masa sahaja. Nak fasakh macam mana guna perkataan? Saya sebut fasakh tuha, abtal tuha. Ataupun masing-masing daripada kita sebut fasakhna al-aqda juga boleh. Ataupun saya mewakil, saya sebut azal tuka, aku cabut kamu daripada menjadi wakil aku. Ataupun wakil sebut azal tu nafsi, aku cabut diri aku daripada menjadi wakil, tak nak jadi wakil lah. Juga boleh. Dan wakalah juga seperti asyarikah. Pada sudut apa? Bila salah seorang itu keluar daripada keahlian. Contoh mati ataupun gila ataupun pingsan, maka terbatallah wakalah. Terbatallah wakalah. Terus. Apa ni? Yang terakhir saya sebut
Al-wakil ialah orang yang amin, orang yang amanah, macam asy-syarik. Maka al-wakil tidak perlu jamin, tidak perlu yadhman, tidak perlu bayar ganti rugi, melainkan kalau tafrid. Faham tu? Contoh saya wakilkan Ustaz Amirul jual kitab ni. Kitab ni dia letak pada rak lah. Dalam rak, tempat kitab kat rak. Tiba-tiba rumah dia kena banjir, na'udzubillah. Kitab rosak, maka tak perlu ganti. Tapi kalau dia cuai, dia tafrid, sama ada dia tu muta'addin ataupun ghairu muta'addin, maka kena ganti. Boleh? Contoh cuai tafrid yang muta'addi, yang muta'addi. Contoh tafrid yang muta'addi ni, dia letak kitab ni kat atas lantai ke apa ke, tak, maka rosak. Yang tu tafrid cuai dan dia tu sengaja. Muta'addi ni sengaja tak, maka yang tu kena ganti. Ataupun tak muta'addi, apa dia, kitab ni sepatutnya dia tahulah kitab dia letak di rak, tapi dia tak ingat. Balik-balik tu dia letak dia dekat bawah dulu, atas lantai dulu. Dengan niat lepas ni nak ambil, letak atas rak. Tak ada apa-apa nak dia ambil, bakar. Jadi dia bukan sengaja buat rosak tu. Tak, kita sebut apa? Kena bayar ganti rugi juga. Yang tak perlu bayar ganti rugi apa? Dia tidak cuai, memang dia letak tempat yang sepatutnya, tiba-tiba rosak juga disebabkan banjir dan sebagainya. Yang tu tak perlu ganti. Faham tu? Okey. Dan disebabkan dia itu orang amin, al-wakil tadi orang yang amin, maka dia dibenarkan pada dakwaan talaf. Kalau dia sebut ustaz salah, kitab ustaz salah rosak, dibenarkan. Ataupun dia dakwa, saya dah pulang dah kitab itu kepada ustaz semula, saya tak jadi wakil dah, jadi kitab saya pun dah pulang kepada ustaz semula, ustaz ketika itu dibenarkan juga. Tapi kalau dia dakwa dia pulang kepada anak saya ataupun isteri saya, maka tidak dibenarkan melainkan dengan bukti. Faham tu? Wallahu a'lam bissawab. Ada soalan? Dia yang wakalah ni syarat wakil, syarat muwakkal fi, syarat al-muwakkil tu dia lebih kurang sama. Tapi dia pandang sudut yang segi muwakil, pandang sudut segi al-wakil, pandang sudut pada segi muwakkal. Contoh tadi sihatu mubasyaratihi al-muwakkala fi. Lepas tu al-wakil pun sihatu mubasyarati at-tasarruf al-ma'dhun fihi li nafsihi. Okey, ada soalan tak? Untuk mati dah. Sebelah dah. Ketidur dah separuh ni. Ni dengar ni. Ada soalan? Cuba respon sikit. Pakat tidur dah ni gayanya ni. Kena baca balik. Kena baca balik tu sebab tak faham ke? Sebab laju sangat ke lagu mana? Syarahan saya ni faham tak? Dia kena faham tu syarahan ni. Kalau tidak nak baca balik pun tak reti juga nanti. Kalau faham, baca balik kan bertambah faham. Kalau tak faham, nak baca kan, tak tahulah faham ke tak. Mungkin faham jugalah, cuma tak berapa nak kemah molek lah. Kalau syarahan awal tak faham. Khair insyaAllah, ala kulli hal. Ulang kajilah, baca balik. Kalau ada yang tak faham, boleh tanya semula. Cuma ada juga lah masalah-masalah yang saya tak sebut. Sebab kalau kita nak sebut semua masalah yang wujud dalam kitab ni pun
dia akan makan masa lama jugalah. Cumanya bila faham apa yang saya terang, yang tak disebut tu insya-Allah boleh faham sendiri. Ha, gitu. Sebab kadang dia tak lari jauh lah masalah tu. Okay, cukup sekadar tu, insya-Allah kita bertemu lagi pada hari Isnin minggu hadapan dengan tajuk Al-Iqrar. Al-Iqrar. Al-Iqrar pun kita baca dua lah dengan Al-I'arah. Sebab Al-I'arah ini pun tak susah. Kalau sempat lah insyaAllah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.